Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Design. Hari ini kita sajikan desain rumah kamuflase, yaitu rumah kecil tapi terlihat gede dan mewah. Karena rumah ini cuma berukuran 7x5 meter. Ya, rumah keren ini cuma berukuran 7x5 meter. Jadi jika kalian memiliki kaveling tanah tipe 36, sudah cocok pakai desain ini. Jadi rumah mewah itu nggak selalu gede ya. Ini rumah cuma 7x5 meter, tapi tampilannya kayak 10x10 meter. Langsung aja kita bahas eksterior. Tema fasad rumah ini adalah minimalis klasik, yaitu perpaduan gaya minimalis modern dengan gaya rumah klasik, sehingga menghasilkan fasad keren dan tidak kaku. Dan seperti biasa, masih kita sisakan space di ujung depan sebagai area penghijauan. Kemudian ada sebuah aksesoris fasad, kita gunakan batu alam jenis susun sireh. Kemudian untuk atap carport, kita pakai dak beton dan sekaligus kita fungsikan sebagai area balkon. Dan untuk bentuk atap, kita gunakan atap bentuk tipe limasan. Oke sob, saya kira cukup untuk pembahasan fasadnya. Sekarang kita bahas interior, dan untuk desain drainasenya bisa kalian download, linknya ada di deskripsi. Untuk pintu utama, sengaja kita taruh di sisi kiri agar tidak terhalang oleh mobil. Dan pada area pertama ada sebuah ruang tamu yang sangat elegan meskipun ukuran rumahnya kecil. Dan di balik ruang tamu ada sebuah ruang keluarga yang kita batasi dengan kisi-kisi kayu. Kemudian di samping ruang keluarga ada sebuah dining area dan kitchen. Desain interior rumah kali ini sangat menyesuaikan bentuk fasadnya. Jadi antara desain fasad dan interior seimbang. Thank you.
Kemudian untuk kamar mandi kita posisikan di ujung belakang untuk menjaga kenyamanan penghuninya. Dan sekarang coba kita naik, ada apa aja sih di sana? Oke, pada lantai 2 ini kita isi dengan 3 buah kamar dan 1 balkon area untuk bersantai. Oke bos, desain kali ini sesuai request dari Dan untuk perkiraan biaya, rumah ini memiliki ukuran 7x5 meter plus balkon dan rumah ini 2 lantai. Kita perkirakan biayanya sebesar 380-450 jutaan. Tentunya semua tergantung spek dan lokasi proyeknya. Tentunya ini hanya sebuah perkiraan awal agar kawan-kawan bisa menyiapkan budget yang dibutuhkan. Dan untuk mengetahui biaya yang akurat, silahkan berkonsultasi dengan kontraktor di tempat Anda. Oke bos, bagi yang mau request boleh tulis di komentar dan untuk denahnya bisa kalian download linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.